Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube infobacaan.com. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya menautkan sebuah video YouTube pada video yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian punya video yang memiliki view yang cukup banyak, nah video ini bisa menjadi trigger atau pemancing agar pengunjung atau viewers dapat melihat video-video yang lainnya. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat bersama. Yang pertama, kalian harus masuk ke video studio YouTube. Studio YouTube. YouTube Studio. Nah, di sini kalian masuk ke Video Manager. Video Manager YouTube Studio, lalu kalian pilih video yang paling banyak view-nya. Misalkan di sini kita misalkan saya akan memilih salah satu video yang banyak view-nya. Lalu kita tautkan ke video yang lain. Nah, contohnya ini. Ini view-nya lumayan banyak ya. Kita masuk ke edit, lalu pilih menu end screen. Dan di end screen ini end screen, lalu pilih use template. Nah, di sini kita bisa meletakkan video paling banyak 3 video. Nah, kita pilih template yang 4 video. Paling banyak 4 video ya. 4 video. Lalu ini sebelumnya sudah ada video yang lainnya. Nah, jadi ini adalah template video yang akan kita letakkan pada video yang mempunyai viewer yang banyak. Nah, lalu pada tabel yang kanan kita pilih video mana yang akan kita masukkan. Misalkan satu, kita masukkan yang pertama. Lalu video selanjutnya, video yang kedua, kita masukkan. Video kedua, lalu video yang ketiga kita cari. Video yang ketiga dan video yang keempat, yang terakhir. Bebas kalian pilih video yang mana saja untuk meletakkan video di end screen ini. Paling bagus adalah video yang masih ada relevansinya dengan video yang kita tautkan.
Nah, setelah kalian meletakkan semua videonya, kalian pilih videonya semuanya, lalu kita save. Save. Simpan. Ini sudah tersimpan, lalu kita coba ya dari pertama, dari yang terakhir sini. Maka video yang kita tautkan akan muncul di akhir video yang kita tautkan. Jadi setelah videonya selesai, video yang akan kita tautkan akan muncul di akhir video. Sekian, terima kasih tips dari infobacan.com. Jangan lupa like dan subscribe channel infobacan.com untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.